Ah! Bukan cuma tertarik, Ikshen ini juga pengen selebew-selebew sama Hera. Teteknya gede banget. Halo semuanya, balik lagi bersama Angela di sini. Nah, kali ini kita mau ngelanjutin petualangan kita selanjutnya, yaitu kita mau taming centaur. Nah, tapi kenapa kalian gak pada request nama ini ya, hewan-hewan aku? Padahal aku udah punya ini, apa namanya? Moskov sama Pteranodon. Request lah, biar aku semangat buat ini juga, buat konten juga. Oke, aku udah punya ini, punya Ravening Force. Terus kita mau cari metal buat dibikin ingot. Nah, kalau udah bikin ingot, oh, mencret kebanyakan. Iya, lupa, aduh. Oh ya, BTW. Oh my god. Look my color skin. Oh no. Jadi, side job-nya Angela di sini adalah ngamen di pertigaan jadi manusia silver. Oke, aku bersama Pteranodonku. Ini belum dikasih nama. Ayo kasih nama, teman-teman. Aku mau cari ingot. Oh itu. Oke, ini ada metal. Nah, aku ambil metal dulu. Metal kayak ini. Bentar, bikin repairing dulu. Oke, udah. Waktunya ambil metal. Lumayan, sekalian naikin level. Itu di sebelah ada apa ya? Kok ada itu? Semoga itu kristal. Oke. Oh, ada sulfur. Sulfur kayak ini. Buat apa dia? Aku kepo sama ini. Oh iya, bener ada kristal, guys. Akhirnya. Oh, ada mithril. Habis kah? Oh, enggak. Tuh, ada kristal lagi. Mantap. Paling batunya ntar aku ituin lah. Aku drop dulu biar enggak keberatan. Oke, udah dapat seberapa. Terus kita naik lagi buat cari metal lagi. Kenapa kemarin kita jauh-jauh ke sana buat mencari metal padahal di sini banyak. Ini juga itu kah? Oh, rosal. Grand crystal. Oh, ada crystalnya. Oke, guys, kita udah dapat berapa nggak banyak-banyak banget tapi cukup lah paling nggak. Terus kita langsung pulang. Pulang ke rumah, bukan ke rumah bapak. Oke. Terus kita bikin ingot. Oke, waktunya kita bikin ingot. Masukin dulu. Udah, masukin. Ini sulfur ada apa ya, buat apa ya? Tahu sih, cuman barangkali kan berguna. Aduh. Aduh. Sini dulu aku keluar. Oke, udah. Nah. Masukin kristal. Oh ya, BTW guys, ini ada beberapa item, ada cadaver ace, ada cadaver brine dan lain-lain. Ini waktu itu ngekill centaur. Jadi ada centaur meningsoy terus kita sampahin, ternyata dapat itu. Ini ada cadaver-cadaver gitu. Ya, kita masukin dulu ya yang beberapa itu. Kayak silk lumayan. Oke, kita kayaknya biar cepet kita bikin Ravening Forge 2 sekalian ya. Ravening Forger. Oh, kurang satu aja. I not enough flint and wood. Flint dekat ini dong. Tuh dapat. Sama wood. Roboh. Padahal tuh pohon kesayanganku. Padahal gak boleh dirobohin, malah roboh. Ya udahlah. Ravening Forge. Oke, kita bikin dan nanti tinggal diletakin di sebelahnya buat ya barangkali biar cepet aja gitu loh. Nah, udah sebelahnya. Kita masukin ini. Ini ya belum ada, masih ada di sebelahnya. Ntar lah kita ngambil ini lagi. Anjay, malah mati. Nah, gini kan enak.
A few moments later. Oh ya guys, ini aku bikin smoothie. Ini udah aku bikin. Terus kita waktunya nempatin smoothie-nya. Ini apa? Ingotnya udah jadi. Ini dia. Kita bisa bikin item. Jangan sini. Sini aja. Oke, biar lebih rapi. Terus kita bikin apa ya? Unlock engine dulu. Bikin spare sama tembakan dulu lah. Tembakan apa sih? Arrow. Astaga. Waktunya bikin ini apa beberapa item dulu. Seenggaknya biar lebih kokoh kan daripada sebelumnya. Oke, kita pull. Kurang hype-nya. Ya udah, ayo berburu sendirian. Gak usah ngajak itu. Sekali lagi ingotnya masih dibakar. Kita sogok-sogok dulu. Oh, ini ada maskop. Kita ambil itunya, hype-nya. Biar sekalian lah. Ini ada apa itu? Listro sekalian, kita bacokin mana kah? Moments later. Oke guys, beberapa barang udah jadi semua. Terus waktunya kita tinggal apa itu? Tinggal buat cari mangsanya aja yang mau diteming. Ini taruh mana ya kak? Taruh mana kah? Ini aja dulu. Kita teming centaur aja kali langsung kah? Oke guys, waktunya kita cari apa itu namanya? Terrorbird centaur. Nah, di sini dekat-dekat sini ada. Coba kita cari manual dulu tanpa pakai creature finder. Kemarin tuh aku itu, tapi cari ini dulu. Primate. Nah, itu ada para Sereterium level berapa nih? Level 90. Apa tuh warna merah-merah gitu? Ini, 155. Coba cari yang level kecil dulu. Ini kayaknya ada muskarat guys, tapi lihat tuh, ada Orthos. Coba. Aku mau bunuh itu. Kamu izin dulu ya. Aku mau itu Paraser. Oke, spike udah siap. Apa spire? Wah, kesel. Oke, mantap. Tinggal kita memulung itu raw primate. Tuh. Buat simpanan juga. No! Aku udah bugilan. Tidak. Apa nih? Anjay. Rondonku. Oke, guys. Aduh, kita harus duluan nih. Aku ambil barang-barangku dulu di kuburan. Nah, kayaknya emang perlu baju hide deh guys, biar menunjang kehidupan kita. Jadi kita bikin-bikin dulu. Ini aku bikin celana, baju, sepaket lah, pakaian yang ada lah pokoknya lah. Terus kita ke buat ambil itunya. Aduh, susah ngomongnya. Buat ambil Pteranodon. Oke guys, kita buat cari Pteranodonnya dulu. Ini udah aku pakai sepaket apa itu? Baju hide. Paling enggak lebih ini ya, lebih ngehit daripada sebelum. Lumia itu apa? Oke. Oh my god, ini aku larinya udah kayak copet. Bukan. No. Tunggu, manakah itu kok? Manakah? Kok gak nemu ya? Waduh. Mana nih? Oke guys. Itu ternyata Pteranodonku di sana. Ini aku udah mulai haus. Masih ngejar dia. Aku gak bisa. Oh tidak. Apa kau bisa battle sama dia? Oke. Nice. Kita udah punya primate, waktunya kita pulang.
Oh ya, sekalian ngambil minum juga. Nih, udah darah udah mulai limit. Aduh, teleportku gila. Oke, minum udah keambil. Waktunya. Oh my gosh, aku nggak niat timing dia malah ketaming. Oh, kamu mau niat mau curi beriku? Cuman kamu malah ketaming aku. Oke lah, kayaknya balik pun juga gimana ya? Atau kita sekalian ini dulu, aku healing dulu lah, paling enggak biar apa ngerajin dulu, sama kita cari itu, cari terobat. Itunya teror bat apa sih namanya, lupa pokoknya itulah. Nah, udah nemu centaur teror bat di sono. Mana dia? Oh, di situ. Oh ya, sekalian udah aku nyampe gak ya? Oh iya, persiapin dulu primate. Primate di sini. Nah, primate di situ. Ini aku taruh dulu, masukin bola biar dia nggak mati, jaga-jaga. Tapi gue masih sama, nggak apa-apa, kalau mau mati juga nggak apa-apa sih. Lagian kita juga nggak niat timing, malah kata timing. Ya udah kan, rezeki. Oke, oh ada di situ, wah. Ciamik lah. Oke. Gimana sih ini? Sini, Jay. Okay, parkir yang benar, parkir yang benar, Angela. Parkir yang benar. Gak usah ceroboh lu. Parkir yang benar nih ya. Diam lu di sini, dah. Okay, terdiam di sini, masukin bola dulu. Anjay. Oke, kita ituin centaur. Mana centaur? Halo centaur, ini gak galak kok? Akhirnya punya! Hore! Siap, punya centaur. Masukin bola. Bola. Nice. Oh ya guys, itu kan tadi kan kita dapat centaur yang dari Robert ya. Tapi aku mau coba cari centaur yang biasa. Nah, kira-kira kita bisa ya nggak? Bisa nggak ya buat ambil si itunya, si centaurnya tadi? Semoga sih bisa ya. Kita cari dulu. Oke. Mana dia? Oh, nah itu. Udah ada centaur level 25, nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Nah, sebelum kita temui centaur, yuk kita bahas dulu yuk kisah di balik centaur itu kayak gimana sih? Halo, kembali lagi dengan Mr. Dokus dan kali ini kita bahas mitologi tentang centaur. Berikut kisahnya. Bentuk fisik. Dalam mitologi Yunani, centaur ini adalah makhluk setengah manusia dan setengah kuda. Mereka memiliki kepala, leher, dan lengan pria, serta tubuh dan kaki kuda. Bagian besar karakteristik yang dimiliki centaur dikenal brutal, kejam. Karena barahnya mereka ini adalah mabuk-mabukan dan sering berperilaku durhaka. Tapi terlepas dari semua itu, nggak semua centaur digambarkan secara jelek loh. Ada Siron yang bakal kita bahas nanti. Asal-usul. Kisah para centaur dimulai dari Ixion, Raja Lapis, yang hidup bertandingan dengan para dewa. Ixion ini tertarik dengan Hera, di Zeus. Bukan cuma tertarik, Ixion ini juga pengen selebew-selebew sama Hera. Tapi Zeus tahu nih rencananya dan mengubah awan sehingga memiliki bentuk seperti Hera. Nah, namanya Nepel. Hasil keturunan antara Ixion dan awan tadi hasilkan centaur pertama. Orang Yunani sering menyebut nih centaur ini sebagai Ixionidae. Nah, mengacunya pada nenek moyang manusia pertama centaur. Konflik terkenal centaur yaitu pertempuran mereka dengan suku Lapis. Raja Pirithous dari Lapis, anak dari Ixion,
mengundang para centaur untuk menghadiri pernikahannya. Jadi ada pernikahan, nah centaur ini diundang. Nah, tapi centaur ini jadi mabuk, bahkan mereka ini sampai ngejar-ngejar wanita lapit, guys. Salah satu centaur bahkan mencoba kabur dengan mempelai wanita raja. Ngeri kan? Nah, di situ pertempuran sengit meletus. Para centaur menggunakan batang pohon dan lempengan batu sebagai senjata mereka. Akhirnya, Lapids bisa memenangkan pertarungan itu dan membunuh banyak centaur. Akhirnya, centaur dipaksa meninggalkan Thessaly. Siron. Nah, tadi kan udah bicara Siron ya? Siron ini adalah centaur paling terkenal. Kenapa kok terkenal? Nah, ya ini dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa dan sebagai guru dewa pengobatan Aklepios. Sebagai guru para hero Yunani seperti Hercules, Les, dan Sen. Mungkin nih, karena merupakan centaur yang paling beradab, kaki depannya seringkali digambarkan sebagai kaki manusia. Ya, umumnya nih, tidak terlalu berbulu di kedua kaki dadanya, bandingkan dengan centaur lainnya. Untuk cerita Siron dan centaur lainnya, mungkin bakal dibahas diri ya guys, kalau kalian tertarik. Oke, terima kasih Mas Dokus buat informasinya. Wah, ternyata centaur itu makhluk mitologi Yunani ya guys, bukan itu, bukan hewan yang beneran ada ya. Tapi serem juga anjay kalau emang beneran ada. Oke, itu centaur, ini makan apa sih? Dia makan apa sih? Tapi setahu aku dia nggak marah kok. Oke, ini aku masukin bola dulu. Pinternya. Macam tak betul je budak ni. Nah, biar aman, terakhirnya aku masukin ke bola dulu. Tuh ada centaurnya di situ. Tante makan apa sih? Oh, makan ama berry. Kita ganti dulu pakai mejo berry. Mejo. Lah mejo mana? Oh iya, sama bego mastak ya. Ini aja lah ama berry lah. Nice. Oke, berarti pelan-pelan kita mana kah? Pelan-pelan kita masukin ke lagi tawuran ternyata. Lulu kenapa kok ngejar aku? Oh enggak. Aduh mau gajet, selamat ya. Masih ada tawuran dia guys. Wah lapar mulu nih si Angel. Kenapa sih? Kenapa nih? Goib ya, kok tiba-tiba itu ya? Oh serem banget. Wow ditendang. Wow guys, wow emang ya gak tau orangnya mereka apa. Wow, no. Udah kayak iritel aja guys. Weh, mau nembak apa lagi tuh tante? Wanjay, udah kayak bus lintas Sumatera, larinya dia. Bener gak ya? Ngamuk gak nih kalau aku bokongin dia? Lah. Kenceng banget nih. Oh, si bapak aja ya? Halo bapak. Ini kenapa sih? Loh, nggak bisa guys. Nah, makan-makannya kan? Loh, nggak bisa sih. Kenapa ya? Kalian ada saran nggak cara taming centaur ini kayak mana? Atau coba kita pakai cook meat. Oke. Kita coba pakai cook meat. Bisa nggak ya? Tuh, nggak bisa guys. Gimana ya? Oh nggak mau atau ngebak ah? Lah kok dia diem? Oh dia diem. Dia diem. Oh. Malah diserang sama raptor. Atau coba kita cari centaur yang lainnya. Oke guys, itu aku udah ngedetek centaur baru lagi. Semoga gak bisa ya tuh. Aduh ketutupan sama itu. Ah, centaur teror bet. Bukan centaur yang itu ternyata. Much later. Nah itu ada centaurnya. Oke kita coba taming ya pakai daging ini ya. Loh gak mau, kenapa ya? Aku tuh pengen banget punya centaur gitu loh. Loh ini kenapa gak mau? Ya itu coba sih, oh cewek. Oh cowok. Ya gak mau ke taming guys. Gimana kak? Oh itu kak, coba perempuannya kak. Ah. Gak mau, gimana ya? Atau kalian ada saran kah? Oh, atau kita coba cari ke biom hutan kali ya?
Much later. Ah, centaur. Kenapa gak mau diteming? Marah dia. Be careful out there, the dog is every around corner, huh? Kenapa bapak? Misi. Lo gak mau? Ataukah emang harus dia bisanya malam hari? Halo? Mana? Centaur lain mana? Oh ini ada tante. Tante kak dia, oh tante ini. Excuse me. Oh gak boleh bilang itu ya. Oh gini aja. Oh ya, aku ini dulu, nunduk dulu. Itu apa ya, kok ada plus 1 itu, terus iya apa nih? Oh, ini kah tante yang biru ini kah? Ah, kenapa gak bisa ya? Do you know of any lady we called Devil Next? Ini gimana ya guys, kok gak bisa ditaming ya? Ada kesalahan teman-teman. Halo tante. Wah, kompak bener-bener nih mereka. Satu yang nyerang langsung. Wah, damage-nya bener-bener ya. Gimana ya caranya guys? Udahlah guys, karena aku tipikal orang mager, balik aku mau cari perkara dulu di sini. Apa nih? Perkara dulu. Biar aku cepat pulang. Oh. Atau gelu sama tante-tante itu ya? Bisa sih. Mana kah? Battle ya kita ya. Duel ya. By one. Wah! No. Aku tuh minta satu doang. Kok lama banyak sekali? Oh iya, katanya mau mati ya. Dadah, mati aja lah, dadah. Ih dia gak apa. Tante iya gede banget. Lucu. Oh. Wow. Surat dulu. Wow. Kok aku gak mati-mati sih? Aku matiin aja lah. Nih. Oh. Bye-bye, anyone. Bye-bye. Oke, kita balik ke rumah dulu. Aku ambil recover dulu. Nah, oke okay, guys. Kali ini aku sekalian mau nge-review view ini apa? Centaur. Nah. Oh, dia kudu bikin saddle. Oh iya. Lah saddle-nya apakah? Coba kita cek. Centaur. Apakah ada centaur saddle? Oh, ada. Oke, kita bikin dulu. Wes, oke guys, udah ke bawah. Wow. Dari badan sih dia emang bentukannya kayak si Terobah biasa ya, cuman mari kita uji apakah dia punya skill unik atau gimana. Barangkali dia ketempelan centaur-centauran terus dia punya skill unik gitu loh. Oh, ada ini. Klik kanan. Ke kiri. Ke kiri gitu. Oh, dia bersuara. X. Gak ada. Z. Gak ada. Oh ya, katanya Tera Albert itu bisa terbang gak ya? Lalu kita coba dulu. Apakah dia bisa terbang? Gitu doang. Terbang atau gak sih itu? Udah ya, cuma gitu doang ya. Damage-nya juga gak seberapa sih. Oh, lebih pengen sama Centaur yang tadi loh. Aduh, kayaknya disana gak? Oke lah. Udah cukup dulu reviewnya sampai di situ. Ada yang mau kasih nama kah buat beberapa hewan ya berarti ya? Ntar aku sekalian ini dulu postingan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu petualangan Angela. Ada yang mau kasih nama kah buat Terror Bercentaur sama Teteranodon dan juga ada itu sih, ada Listrode. Maaf, namanya Moskov.
Cuman tadi bagaimana aku mati ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, terima kasih dan kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya dan bye-bye.